Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan informasi perkembangan melon yang sebelumnya juga sudah saya buatkan video. Nah, ini adalah perkembangan melon dengan polybag ukuran 40. Nah, jadi polybagnya lebih besar dari yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Nah, kemarin menggunakan 30-35, ini menggunakan ukur 40-an. Nah, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, di video sebelumnya juga sudah saya update, masih berumur 10 hari dan ini sudah lumayan tinggi sekarang, sekitar berumur 1 bulan lebih. Nah, jadi teman-teman, perkembangannya di batangnya melon ini cenderung lebih besar daripada media yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Daun juga lebih lebar, batang lebih besar, dan untuk buahnya sendiri rencana akan dibuahkan 2. Satu pohon 2 buah. Jadi satu polybag akan menghasilkan 4 buah, rata-rata 4 sampai 5 kilo ya teman-teman, totalnya satu polybag. Nah, teman-teman, ini sudah ada yang mulai berbunga. Kami telah mulai polinasi beberapa. Nah, ini yang tanam keempat ya teman-teman. Jadi di greenhouse ini ditanam 4 tahap untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini yang satu masih pendek-pendek, tahap satu. Nah, teman-teman, ini adalah keran-keran untuk penyiraman. Nah, ini ada 4 tahap. Kerannya ada tulisan 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi teman-teman, dengan media yang lebih besar, melon juga menghasilkan buah yang lebih besar. Kita logika saja. Nah, jadi kebutuhan makanan tersedia lebih banyak. Akar jadi lebih leluasa dibandingkan dengan media yang sebelumnya dengan polybag ukur 30-an. Nah, teman-teman, untuk jaraknya tidak kami rubah, tetap seperti jarak yang dulu. Untuk jarak tanamnya sekitar 50-60 cm rata-rata teman-teman, dari pohon ke pohon. Nah, teman-teman, ini ada contoh buah melon yang kita tanam awal atau tahap keempat. Nah, ini sudah lumayan besar ya teman-teman, sudah mulai pembentukan jaring yang lainnya. Nah, alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman. Ini pohonnya, batangnya juga besar-besar, semoga lancar sampai panen. Oke, baik teman-teman, sekian dulu informasi yang dapat saya update di video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.